dalam reformasi ini 6 kali kita melaksanakan pemilu dan semua berjalan dengan baik. Dan dari pemilu-pemilu kita telah melakukan pembenahan dan perbaikan baik melalui revisi undang-undang yang telah kita jalankan maupun dalam pelaksanaan yang kita jalankan melalui pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Dan kita patut bersyukur bahwa pada pemilu 2024 ini lebih dari 60 negara di dunia yang secara bersamaan akan melakukan pemilihan presiden. Indonesia merupakan negara terbesar, mencapai 164 juta partisipasi rakyat, lebih besar daripada pemilu terakhir di Amerika yang hanya mencapai 158 juta partisipasi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia telah mampu memberikan ruang konstitusional kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya. Karena itu, kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya, belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka.